Kembali lagi di PT Guest Channel. Kali ini kita buka paket lagi. Ini isinya Falcon Sleeper R15. Ini yang PNP Honda. PNP Skok Honda. Bisa untuk Tiger, MP atau GL. Seperti biasa yang berminat untuk link pembelian saya taruh di deskripsi video ini ya. Untuk harganya ini 19 ribuan atau 15 ribuan ya, saya lupa untuk pasnya. Ini belasan ribu, bisa langsung dicek di link pembelian di deskripsi video ini. Jangan lupa di order bila berminat. Oke, ini saya buka dulu. Oke, seperti ini untuk pangkonnya ya. Ini bahannya masih mentah, belum di finishing cat atau chrome atau yang lainnya. Ini masih mentah seperti ini. Ini untuk tampilannya seperti ini. Ini dari sini ada besi plat, ini sudah dibor. Untuk kualitas las-lasannya seperti ini. Untuk platnya ini tebalnya segini ya. Ini kurang lebih berapa mili ya? Mungkin di bawah 5 mili ini. 3 milian mungkin. Dan di sini untuk atasnya ada tempat bautnya juga, ini seperti ini. Untuk kualitas las-lasannya ya biasa saja ya, sesuai harga. Untuk yang bagian atas juga ada lagi ini. Untuk yang besi melengkungnya ini, besi ukuran berapa ini, mungkin 6 milian ya. Besi betonizer. Oke, seperti ini ada dua ya, kanan kiri sama ini. Ini coba kita satukan, ini sama atau ada selisih. Ini mungkin agak berbeda. Seperti ini ya, ini agak berbeda di bagian dudukan baut yang di sini, yang di tengah ini. Untuk las-lasannya bisa dilas lagi ya, sekalian pasang di bengkel atau sekalian mau di finishing, ini sekalian dicat atau di chrome bagaimana sesuka hati. Oke, seperti ini saja untuk dudukan sleeper atau spakbor R15 untuk PNP di Honda. Harganya cuma belasan ribu. Link pembelian saya taruh di deskripsi video ini. Jangan lupa di order. Ya, mungkin segini saja. Semoga membantu. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.